Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. New York, tanggal 14 Maret tahun 2024, sebuah kisah inspiratif datang dari seorang gadis Amerika non-muslim. Bernama Ashley Madison, gadis kaya raya ini memeluk agama Islam setelah mengalami kejadian luar biasa di dalam lift. Ashley, yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang Islam, menceritakan kisahnya dalam sebuah wawancara. Pada suatu hari, dia terjebak di dalam lift selama beberapa jam. Dalam situasi panik dan ketakutan, dia secara spontan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan. "Saat itu, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya hanya bisa berdoa dan berharap ada yang mendengarkan," ungkap Ashley. Doa Ashley dijawab dengan cara yang tak terduga. Seorang pria muslim yang kebetulan berada di lantai yang sama mendengar teriakannya dan datang untuk membantu. Pria tersebut menenangkan Ashley dan membantunya keluar dari lift. Ashley sangat tersentuh oleh kebaikan dan keramahan pria muslim tersebut. Dia kemudian mulai mempelajari Islam dan tertarik dengan ajarannya yang menekankan perdamaian dan kasih sayang. "Saya merasa Islam adalah agama yang tepat untuk saya. Saya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini saya cari," ungkap Ashley. Kisah inspiratif Ashley menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian banyak orang. Banyak yang terharu dengan kisahnya dan memberikan ucapan selamat atas keputusannya untuk memeluk agama Islam. Mualafnya Ashley menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang ras, suku, dan latar belakang. Kisah ini juga menjadi bukti bahwa Islam dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka yang memeluknya. Fakta menarik tentang mualafnya Ashley Madison. Ashley berasal dari keluarga kaya raya di New York. Dia memeluk agama Islam pada usia 25 tahun. Ashley memilih nama muslimnya sebagai Aisyah. Dia berencana untuk mempelajari Islam lebih lanjut dan ingin menjadi muslimah yang taat. Pesan Ashley untuk orang yang ingin mempelajari Islam: jangan takut untuk mempelajari Islam. Islam adalah agama yang indah dan damai. Saya yakin Anda akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam Islam. Kisah mualafnya Ashley Madison menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang universal dan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini dapat membuka hati banyak orang untuk mempelajari Islam dan memeluknya dengan penuh keikhlasan. Dampak positif mualafnya Ashley Madison. Mualafnya Ashley Madison membawa dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain meningkatkan toleransi antarumat beragama di Amerika. Keputusan Ashley untuk memeluk Islam menunjukkan bahwa toleransi antarumat beragama di Amerika masih terjaga dengan baik. Memperkuat hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Amerika. Mualafnya Ashley diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Amerika. Memberikan contoh positif bagi masyarakat Amerika. Mualafnya Ashley dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat Amerika untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Ashley berjanji untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempromosikan toleransi antarumat beragama di Amerika. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika adalah negara yang damai dan toleran. Mualafnya Ashley disambut dengan hangat oleh tokoh agama dan masyarakat di Amerika. Mereka menawarkan dukungan dan bantuan untuk Ashley dalam mempelajari Islam lebih lanjut. Harapan untuk masa depan, mualafnya Ashley Madison diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perdamaian dan toleransi di Amerika. Kisah Ashley menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan dapat diterima oleh semua orang. Semoga Ashley dapat terus menjadi contoh Muslim yang baik dan menyebarkan pesan positif tentang Islam kepada masyarakat Amerika. Kesimpulan, kisah mualafnya Ashley Madison menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang universal dan penuh kasih sayang. Kisah ini menunjukkan bahwa Islam dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi mereka yang memeluknya. Mualafnya Ashley membawa dampak positif bagi toleransi antarumat beragama di Amerika. Semoga kisah ini dapat menjadi contoh bagi banyak orang untuk mempelajari Islam
dan memeluknya dengan penuh keikhlasan. Kisah Ashley juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan dapat diterima oleh semua orang. Semoga Ashley dapat terus menjadi contoh Muslim yang baik dan menyebarkan pesan positif tentang Islam kepada masyarakat Amerika. Islam adalah agama yang indah dan damai. Jangan ragu untuk memeluk Islam jika Anda merasa Islam adalah agama yang tepat untuk Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya berita ini menjadi iman kita lebih kuat lagi dalam Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.